Demo boleh saja, asal dengan tertib. Dan jangan pernah berdemo mengatasnamakan rakyat kalau demo itu untuk kepentingan golongan Anda. Jangan. Sekarang Anda berdemo KPU itu curang, sedangkan di setiap TPS Anda tidak mendapatkan suara, kan kocak. Udah suara sedikit, ngotot lagi pengen menang. Mengatasnamakan rakyat lagi enak amat. Anda berdemo saja atas golongan Anda. Jangan bawa-bawa nama rakyat. Iya kan? Ya iyalah. Untuk bapak-bapak yang berdemo, maaf pak, apakah tidak lebih bagus bapak itu mencari nafkah pak buat keluarga? Untuk ibu-ibu yang berdemo, maaf bu, apa ibu-ibu itu nggak pada punya anak? Oh nanti anakku pulang sekolah makan sama apa ya? Oh nanti suamiku pulang kerja makan sama apa ya? Aduh gue punya utang kreditan, tanci, harian, ditagih ke rumah. Aduh gue punya utang bank emok, bank harian, bank keliling. Kasihan bu, daripada ibu pergi berdemo, di rumah ada yang nungguin, ada yang nagih utang. Jadi jangan melancong. Apakah anda-anda ini yang berdemo, berjilid-jilid ini orang-orang banyak duit? Bingung saya ini. Atau jangan-jangan anda-anda ini ada yang ngasih duit? Iya kan? Saya nih dapat undangan ke GBK. Bang, tanggal 10 berangkat jam 7 pagi dari Tegal Gubuk. Berapa bus? 4. Oke siap. APK disediain semua segala macam. Ternyata saya harus kerja. Saya harus kerja. Lebih penting ke GBK, apakah lebih penting kerja? Ya lebih penting kerja lah, mencari nafkah buat keluarga. Tuh, seperti itu. Jadi lebih bagus Anda mencari nafkah buat keluarga. Dan kalau Anda mau berdemo, jangan pernah mengatasnamakan rakyat. Anda mengatasnamakan golongan Anda yang ngotot ingin menang. Udah itu aja. Jaga terus kesatuan. Jangan mau diadu domba. NKRI harga mati.